Sekarang nembak ya. Wah, wow, keren keren, keren banget teman. Dan suara nembakannya. Oke teman-teman, selamat datang di Cuna Bentol Gaming di video minicrap. Oke, jadi di sini kita bakal coba review yaitu mode Modern Warfare ya teman. Mungkin dari kalian sudah banyak yang review ini ya, jadi aku coba review dan apakah ini bakal ngelag banget atau tidak. Oke, daripada sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, like and comment, dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu cara pasang dan cara review mode ini. Oke, okay? Nah, jadi gak apa-apa kan sekali-kali aku promosi juga kan teman-teman. Jadi di sini kita langsung aja kita ke inventory, kita geser ke sini, terus kita di sini ada PM armor, ada Spartan armor, ada PM gun. Nah, kalau di sini agak lama ya. Nah, ini ngebug gitu teman-teman. Kalau kita ngebug gini, kita tinggal keluar aja, coba lagi. Nah, ngebug kita keluar dulu, karena ngebug kita keluar aja dulu, nanti kita bakal bagus lagi skinnya gini. Oke, kita masuk lagi karena itu adalah dari mode juga teman-teman, jadi nggak perlu dikhawatirin, itu cuma bug ya. Kalau nggak bisa ya coba diulangi lagi, terus kayak gitu aja terus ya. Jadi kita coba lagi, kita inventory. Oke, malah tetap ya teman-teman. Nah, masih ya kan kalau kayak gini kita nggak bisa lihat ya, tapi bisa lihat kalau di sini ya. Kalau gitu kayaknya harus di restart ya. Kalau gitu aku bentar aku restart ya. Oke teman-teman, karena tadi aku coba juga nggak bisa, mungkin ngebug, tapi aku pertama kali coba ini skinnya nggak ngebug kayak gini teman-teman, ada berupa bentuk senjatanya. Tapi setelah aku coba untuk kedua kalinya malah jadi kayak gini ya. Udah nggak apa-apa, kita langsung aja review. Kita pertama kita review dari granatnya teman-teman biar nggak banyak. Oke, kita aku juga ini kebanyakan keyboard juga ya teman, karena full keyboardnya ya. Jadi kita langsung coba aja dulu gini. Oke, nah sekarang kita ganti dulu ke sini F5. Oke, baterainya lemah. Oke, nah di sini kita punya M67 frag granate. Terus lepas, di sini ada waktunya, lempar. Wow, asapnya keluar teman-teman, ih keren banget. Oke, terus kita juga punya impact granat, kita tahan dan lempar. Boom, mantep. Tapi nggak ngancurin blok ya. Jadi kita punya juga smoke wedge. Oke, terus lempar. Oke, oh langsung keluar dong asapnya teman-teman. Dan di sini adalah granat yang membingungkan. Oke, jadi kalian jangan dekat-dekat, nanti bakal bingung teman-teman. Jadi kita harus jauh-jauh aja karena efeknya itu sangat lama. Jadi kita langsung aja review yang lainnya. Oke, kita sekarang coba pakai armor ini dong. Aku coba mau pakai armor yang warna merah ini, Spartan MKP. Oke, kepalanya yang mana? Ini ya. Itu ya. Oke, benar, Spartan MKP. Terus ini, oke, bukan juga berarti ini ya. Ini terus satunya lagi MKP. Oh, gak ada celana ya? Celananya gak ada. Jadi kita coba pasang. Bagus, bajunya dan kepalanya ya, kita bisa lihat. Kita kok kita jadi pusing teman-teman. Oh, ini berat kita pakai bajunya teman-teman. Wah wah, bahaya nih, lihat. Aduh pusing teman-teman. Oke, apakah ini karena bajunya atau gimana? Oke, kita coba lepas lagi. Oke, mungkin gara-gara efek bajunya. Oh bukan teman-teman, ternyata kita kena efek gas tadi ya. Kita kena efek gas. Kalau kayak gitu kita cuma satu caranya teman-teman, yaitu kita harus kill diri sendiri. Oke, nah sekarang jadi caranya gini, kalian pencet aja kill biar kalian gak pusing liatnya, enter. Nah kita bakal kayak gini. Nah ini sudah malam, kita naikin dulu jadi siang lagi. Jadi kita coba lagi tadi pakai ya. Ya ini aku pakai yang ini tadi aja biar lebih bagus. Terus Kevin,
bajunya dan celananya udah. Oke, sekarang kita coba ini MKV. Kalau ini, oh ini os MKV helmet ya. Ya udah kepaling deh biar deh. Oke, salah. Oke, nah ini celananya. Nah, ini teman-teman, benar gak sih? Waduh, tapi ini berbeda celananya, salah ya. Eh, bukan beda bajunya ya, ternyata bajunya yang salah. Jadi bajunya itu yang ini. Nah, itu ya. Kita pakai dong. Nah, itu jadi dong warnanya, tapi warnanya gelap ya, teman-teman. Wih, tapi kalau kita lihat itu kayak ada kita pakai helmet gitu, teman-teman. Wah, keren banget ya. Mantap. Oke, terus di sini kita juga punya armor yang keren menurutku ya. Nah, ini dia, teman-teman. Berarti kalian tahu T90, T60, chest piece dan juga kakinya mana ya? Nah, ini kita coba pakai ya. Oke, itu coba review pakai bajunya. Oke, pasang dan juga pasang. Nah, dan lihatlah teman-teman. Mantap teman-teman, kita seperti pakai armor ya. Ih, keren banget armornya. Maksudku tuh armor bersih gitu loh. Jadi, kita coba langsung review ke senjatanya. Jadi, sini kita acak ya, senjatanya nggak bisa lihat. Jadi, ada ini kita coba review aja. Kita ambil 3 item. Nah, sekarang di sini kita keperlu. Oke, ya kan 9x19. Terus di sini ada yang perlunya 7x65. Di sini juga ada perlunya 9x19. 5x56. Oke, kita cari aja di sini 5.56. Enter. Terus kita pilih armornya ini. Kita cross door to 64. Terus kita juga tadi perlu 7.65. 7.65 teman-teman. Nah, 7.65 juga. Ini kita ambil, aduh duh. Oke, kita cross, ambil. Terus kita juga perlu 9x19. Itu aja 9, 9 kali, enter. Nah, ini ada 2, 9 kali berapa nih? 38, berarti 9 ini ya. 19. Nah, ini dia. Nah, sekarang cara gunanya kita coba yang ini dulu yang pertama. Ini kita menggunakan yang senjata bernama Glock 9. Kita coba lihat. Nah, ini enggak kelihatan ya karena kita full armor, jadi enggak tahu kelihatan. Oke, sebelum itu kita lepas aja biar kelihatan karakter kita. Nah, ya kita lepas aja, teman-teman. Nah, ini kita pakai senjata ya, kita bisa lihat tangan kita ini. Nah, jadi caranya kita pencet R dulu buat reload. Kalau kita scope kita nggak bisa ya. Aku nggak tahu ini kenapa nggak bisa di scope, tapi ya gitulah. Kita coba nembak. No magazine. Oh, ternyata kita perlu magazine, teman-teman. Oke, magazine-nya dari magazine-nya 9x19 3RND. 9x19. Oke, kita coba. 9x19. Enter. Oke, kita perlu magazine yang ini ya. Oke, kelebihan kayaknya. Kita coba aja dulu dah. Kita coba reload. Bisa nggak? Aku bingung juga teman-teman karena kita baru review. Jadi bisanya 13, 20, dan 50. Nah, sekarang kita coba tadi yang 50 seharusnya ya. Bukan yang ini, tapi ya coba aja. Karena kita baru coba, jadi kita nggak tahu juga teman-teman. Dan mungkin aku nggak bisa lama review. Tuh lihat bateraiku tinggal 19. Ah, parah sih, parah. Bukan 25, bukan juga 30, bukan juga ini ya. Bukan. Oh, ini dia. 50 drum magazine. Oke, sekarang kita coba kita pencet reload R. Nah, baru bisa ke reload, teman-teman. Nah, sekarang kita coba nembak. Tembak ya di tembaknya kita. Oh. Nah. Waduh, mantap. Ah, mantap. Berasap, teman-teman, kita nembak. Wow, keren-keren. Wow, keren banget, teman-teman. Waduh. Dan ini armornya 50, bisa kalian lihat di sebelah kanan sana. Nah. Sekarang ada juga yang kita menggunakan Burning Hip Holder. Ini kecil semua senjatanya ya. Nah, ini baru gede, yaitu kita coba reload dulu R. Oh, kita perlu magazine lagi dong. Kalau ini perlunya apa? 25 50. Tadi kita ambil, seharusnya kita ambil 2 ya. Tapi aku nggak tahu juga tadi ya, gimana juga mau nggak tahu. Salah dong. Oke. 9x19. Jangan sampai lupa lagi dong. Enter. Nah, tadi kalau nggak salah di sini ya. Nah, ini ya. Sekarang kita coba reload lagi. Reload R. Oke, kok nggak bisa?
ini udah benar kan 50 ronde megagen. Kok nggak bisa ya, 9x19 pasti ada kan, ini 5x6, ini 9x19 bullets and munici. Oke. Ini kok jadi nggak bisa ya. Kok nggak bisa di reload ya, ini pada ada udah ya. R gak bisa teman-teman, gak bisa ini. Ya udah kita cari yang aja dah. Ini kalau ini kita reload bisa gak, karena ada beberapa yang gak bisa di reload gitu loh, jadi kita harus reload sendiri. Nah kalau ini juga perlu reloadnya, yaitu apa itu namanya, magazine-nya 35,56 NATO. Jadi harus ada pilihannya gitu loh, 35,56 terus enter. Kita perlu NATO HK Megagen. Bukan juga. Kalau ini NATO Stanak Drum Megagen juga enggak sih? Ini enggak. NATO HK salah berarti ya. Kalau ini, nah ini dia NATO HK Megagen. Oke, sekarang kita coba reload, kita pencet R. Nah, bisa ke-reload ya, teman. Karena kita harus sama sesuaikan dengan apa yang dimintanya. Jadi, kita coba sekarang nembak ya. Wah, keren-keren. Keren banget, teman. Dan suara nembakannya itu mantap banget. Nah, di sini juga ada efek cara lainnya, teman-teman. Kalau kita pencet J, kita bakal tiarap, teman-teman. Ini kita bakal tiarap dong. Wah, keren. Kita jungging dong. Oke, no. Waduh, tenggelam. Kalau kita juga bisa ganti modenya B. Kok mundur ya? B. B kok mundur ya? Oke, kok bingung aku ya. Oke, kita coba dulu kontrol. Kita di sini ada settingan ya, teman-teman. Nah, di sini ada V, barrel strategy ganti skin H, drip kategori reload gun R, scope kategori G, selective fire B. With laser L, jump in jump out IO, terus banyak sih di sini yang bisa kalian ganti. Karena aku nggak terlalu review kesana, jadi kita coba J dulu. J no, nggak bisa ya, karena itu khusus kita menggunakan ya seperti sniper pakai scope gitu. Kita coba ke bawah aja biar banyak. Nah, ini kita ambil salah satu. Wah, apa senjata apa ini? Wow, oh ini teropong ya? Teropong bukan? Oh ini teropong ya. Oh nggak tahu nih armor ya. Ini namanya kita perlu. Oke, kita perlu apa ini? Kita perlu apa ini namanya ya? Nggak tahu ini. Ya udah kita skip aja, karena nggak terlalu kelihatan lah. Jadi ini kita perlu 9x19. Oke, kita coba reload R. Oh nggak perlu megagen. Jadi semuanya itu perlu megagen ya teman-teman. Karena cuma ada beberapa aja yang nggak perlu. Nah ini ada pistol juga. Oh, belum pistol, jadi pistol ya belum ya, tapi itu masih sebagai armor yang belum jadi. Jadi di sini juga ada oke 19 megagen, perlu megagen juga. Aku cari yang enggak perlu megagen dulu. Assault rifle 75x56. Di sini kita perlu NATO standard megagen, HK megagen ya. Kita cari HK megagen. HK maga. Aduh dulu, tepo kan tuh jadinya. Megagen. Oke, sini ada 30 HK megagen, kita taruh sini biar lebih mantap. Oke. Nah, sekarang kita lihat senjata kita tadi apa? Oh, itu ya. Oh, ini ya. Kita reload R. Oh, langsung ke pull tuh, kepasang tuh, lihat nih. Langsung kepasang ya. Nah, sekarang kita coba tembak ya. Kita coba tembak, kita reload dulu dong. Kita R enggak ada. Oh. Kok nggak bisa ya? Nggak ada pelurunya ya? Bentar, aku bingung sekali. 5x5 6 NATO. Kalau ini 5x6 ya kak? Bukan. Ini bukan. Nah, udah ya kan, seharusnya bisa kan teman-teman? Tapi kok nggak bisa ya? Ini R, nggak bisa. Kalau ini armornya nggak bisa. Lah, nggak bisa armor. 5x5 60 45. Ini benar ya, tapi kok nggak bisa ya?
ya aku mungkin bingung juga teman-teman, karena ada beberapa senjata yang nggak aku pahamin. Jadi kok nggak bisa ya? Oh, kok nggak bisa ya? Aneh. 5x6 NATO bullets. Oke, kita coba cari aja. Ini yang terakhir kita coba, karena nggak ada gambarnya itu nggak terlalu asik ya kan teman-teman? Karena kali 45 enter. Nah ini kan sama kan nih ya kan, sama kan teman-teman, kok nggak bisa ya? Oke, taruh sini dah, kita coba lagi reload. Nah nggak bisa di reload ya teman, ya aku bingung juga kenapa nggak bisa di reload. Jadi mungkin dari kalian sudah tahu gimana caranya ya reload juga ya kan, armornya nggak kok bisa nih, nggak bisa diisi teman-teman nih, armornya habis. Padahal ada loh nih, nggak bisa ya kan. Nah aku nggak tahu juga kenapa, apakah ini ngebug juga atau gimana. Jadi mungkin kita bakal segini aja dulu videonya, karena nggak ada gambaran nggak terlalu asik. Tapi aku cuma mau review juga, di sini ada seperti mannequin gitu, jadi bisa kalian lihat gini ada bag juga. Kita coba lagi review biar kalian paham. Mungkin kalian ketika mencoba ini nggak persekos atau nggak ngelak ya, jadi semoga kalian lancar-lancar aja. Jadi di sini agak coba dulu siang, oke. Nah di sini ada kayak gantung menggantung orang. Nah gantung, terus di sini ketusuk ya. Waduh dia ketusuk dong. Ini ada body bag. Oh, nah buat, aduh kok ngambang. Nah kok ngambang sih? Kok ngambang? Gua nggak tahu juga sih. Nah kita juga punya floodlight. Oke kecil bed. Terus ada full kit. Waduh gede banget. Bisa dinaikin nggak? Bisa dinaikin nggak? Oke nggak bisa dinaikin dong, cuma sebagai hiasan. Terus ada desktop. Nah kecil betul. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai sini dulu. Terima kasih menonton. Sampai jumpa di next episode dengan video yang lainnya. Oke, bye-bye.